gua kasih nomor handphone gua di sini, guys. Gua kasih nomor handphone gua. Jadi yuhu, what's up, guys? Gua dapat surat dari Google. Oke, ini mintanya ini udah 2 bulan yang lalu, guys, sama Google. Jadi baru ini nyampe. Yang pastinya saat ini gua seneng, ya. Alamat gua ada tiga juga. Gua kasih nomor handphone gua di sini, guys. Gua kasih nomor handphone gua. Jadi udah alamat, nama alamat, nomor rumah. Gua kasih lagi nomor handphone gua. Karena itu untuk minta surat cinta dari Google nih, ini susah banget, ya. Jadi buat kalian yang mau sharing, bisa komen di bawah. Nah, gimana sih? Kenapa nggak nyampai? Tips dari gua, setelah kalian minta, kalian cek dulu di kantor pos terdekat. Nah, jika belum sampai juga di kantor pos pusatnya untuk penyaringannya, jika tidak sampai juga, pinta lagi, guys. Ya, tidak bosan-bosannya untuk meminta lagi, karena di sini untuk dari pihak Google-nya tidak dikasih resi. Jadi kita harus bersabar menunggu. Kalau kita nggak mau nanya, ya nggak bakalan sampai nih, kerasa. Yang pastinya gua akan terus berkarya. Posisi gua seneng banget karena dapat. Oke, ini untuk tampilan dalamnya. Kan tadi udah saya buka, ya. Karena tidak ada surat di dalamnya, cuma hanya ada ini dia. Ini pinnya, ini pin, dan sini ada panduannya. Sini ada panduannya. Itu guys. Ya, bisa dicek juga di Google. Di sini ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, sama langkah keempat. Oke, guys, itu vlog gua hari ini. Gua seneng banget pastinya dapat surat cinta dari Google. Oke, terima kasih juga. Gua akan terus berkarya untuk YouTube, untuk teman-teman gua yang belum dapat, tetap semangat, ya. Tetap semangat, sharing-sharing, banyak sharing sama teman-teman supaya mendapatkan ini. Jika mau tanya, di bawah komen aja. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like. Jangan lupa tanda subscribe-nya tuh di klik, ya, di bawah, ya. Ikutin gua terus untuk memotivasi saya. Karena ada kalian, makanya ada saya. Saya terus berkarya. Buat yang lain-lain juga, gua kasih semangat. Yang mau sharing, mau kumpul di tempat gue, silakan untuk sharing-sharing YouTube dan yang lain-lain. Oke, itu dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya di Nanda Casper atau di tutorial Nanda Casper. Sampai jumpa lagi, bye.